Assalamualaikum and welcome back everybody. Alhamdulillah, akhirnya laptop lama aku rosak. Nope. Welcome back everyone. Minecraft, yeah. Yeah, siapa kata aku tak buat video lagi. Aku buat, just lepas tu aku ada problem sikit dekat laptop aku. Macam kau dapat sekarang ni, video semakin smooth, suara pun semakin sedap. Aku baru lepas beli PC baru sebenarnya. PC baru, aku baru buat PC baru, bukan beli, aku baru buat PC baru. So, capa kalau cakap pasal aku dah lama sekali tak buat video ni. Hari ni plan aku adalah untuk aku adventure. Hari ni aku nak benchmark komputer aku. Aku nak tengok apa tu, macam mana aku main. Yang ni aku main full screen. Aku tak main Windows pun. Aku saja nak bully sikit PC aku. Nak tengok frame rate dia berapa. Nak tengok everything lah. So, jom kita ambil makanan dulu. Kita tinggalkan semua barang-barang yang ada. Dan just aku semua dah penuh. Dan kita akan pergi jalan-jalan lah, tengok lah. Nanti kita akan map out kan sekali, malah tahu ada villager ke apa. Kita boleh simpankan semua barang kat situ. Sekejap, microphone aku dah macam. Whoops, aku tersalah tekan button. Aku terstop recording pula. Whoops. Baikkan dia. Okay, jom kita jalan-jalan jap. Firstly, aku rasa aku nak jalan kat ni mana ya. Pasal dunia ni, world yang aku buat ni, aku masih tak jalan-jalan lagi. Sana lah. Kita stuck sini. Aku stuck sini. Okay. So, macam aku cakap ni, laptop aku finally rosak. Bukan satu benda bahagia, tapi ya, dah rosak. Grafik kan rosak. Dan aku terpaksa buat PC baru lah. Mula-mula aku macam masa PC aku rosak tu, aku macam sedih jugalah. Macam aduh, macam mana ni. Duit aku kumpul tak cukup lagi untuk buat PC. Lagipun aku ada guna duit tu untuk bayar rotek kereta aku. So aku macam aduh, macam mana lah aku nak bayar ni. Banyak ni babi kat sini. Ambil lah. So aku macam depress lah. Masa balik kerja tu, aku selalu aku balik kerja, aku macam aku balik kerja, lepas tu aku terus buka laptop aku dulu, baru aku buka baju pergi mandi ke semua benda tu lah. Dan ni masa aku tekan tu, lepas tu aku kat bilik, aku nak apa tu, tukar, nak ambil tuala segala kan. Tiba-tiba aku dekat macam tit. Aku macam bunyi benda tu. Sekejap, ambilkan je. Lepas tu nak pergi bilik mandi. Dengar lagi masa lalu ke meja aku, masa PC aku kat apa tu, ruang tamu. Aku dengar macam tit. Alamak, aku macam kenal bunyi tu. Rupanya aku punya laptop asyik blue screen dia. Dia on blue screen, on blue screen mati, on blue screen restart, on blue screen restart. Aku dah macam Allah, rosaklah pula. Aku dah bad mood dah. Dah siap mandi semua, mak aku ajak makan. Aku macam takpelah mak, nantilah dulu. Komputer macam ada problem pula, aku nak pergi betulkan. So aku macam silah pergi diagnose lah, tengok blue screen. Okay, blue screen. So kalau window problem, aku boleh betulkan lagi. Aku diagnose. Dia cakap pasal HP, dia ada satu function dalam HP ni, kita boleh diagnose, automatic diagnose lah. Dia akan check semua battery, RAM, hard disk, graphic card segala tu. So rupanya yang masalah dengan tu, first hard disk lah. Yelah, confirm lah hard disk, pasal laptop ni dah 6 tahun kan. Secondly, yang ni masalah dia adalah graphic card. Graphic card dia hangus. So aku macam dia tulis graphic card error. Aku macam alamak, graphic card error ke? Aduh, tak boleh buat apa. Esok pergi kedai, dia cakap ya, graphic card ni dah rosak. Oh wow, ada alnab masih. Alnab. Aduh, aku nak ambil koordinat jap. Okay. Wah, ada alnab sih. Aku tak pernah lagi main dengan alnab ni. Acau mana. Wah, dia dah besar ni. Kalau aku bunuh, aku dapat kaki dia. So aku macam yelah, biar je lah. Lepas tu keesokan hari dia, aku kat kerja, akak aku message aku. Dia cakap okay tak ni, kau semalam tak makan, kau bad mood ke, kenapa, apa jadi. So aku cerita lah kat akak aku, pasal aku kan duduk satu rumah dengan akak aku. Mata aku cakap, oh iya ke? Takpelah kalau gitu, pinjam duit akak lu. Aku macam, ha? Pinjam duit?
Boleh ke? Bukan masa tu kena speed trap ke? Kena saman ke pasal arwah opah aku meninggal balik Johor bawa kita laju kan? Lepas tu ayah aku bawa kita laju. So kena speed trap lah. So aku cakap akak ke, boleh ke ada speed trap, kena speed trap tu? Dan akak aku cakap tak apalah, kau pinjam je lalu. Nanti ada duit nanti setiap bulan bayarlah, buat macam pinjaman. Aku tak, akak aku cakap dia tak suka tengok aku buat loan dengan bank ke apa, pasal nanti ada interest kan. So cakap pinjam duit dulu. Wap, terkejut aku. Lepas tu aku cakap oh, kalau Kak Yang cakap okay, saya pinjam lah duit Kak Yang. Tengok-tengok half an hour later dia cakap okay, 1,100 dah masuk dalam bank. Aku macam what the hell, ya Allah. Aku kat kedai tu dah macam masih tengok message tu terus hilang malu lah. Reaction aku memang pure lah. Aku apa, macam mana aku jerit kat microphone tu, macam tu lah aku jerit kat kedai. Oh, ada gua. Alah, gua tak usah mana. Lepas tu aku terus macam aku dapat akak aku masukkan duit tu dalam pukul berapa dia masukkan. Aku lepas sihat pukul 2, pukul 1 se, 1, 1 setengah macam tu. Aku macam wow, dah ada duit, aku nak buat PC. Kelakabut. Lepas tu terus oh, ada bunyi eh kalau masuk air. Selama ni aku tak tahu pasal aku main dalam grafik low kan. So aku tak tahu pula dia ada bunyi. Oh, ada bunyi lah. Aku tak tahu. Creeper. So aku terus lah, nasib baik aku kerja kat Loyet kan. So senang sikit aku nak tengok spek segala. Aku pergi jumpa member-member aku kat bawah segala. Lepas tu aku terus macam macam mana nak buat PC, spek macam mana aku nak. Lepas tu aku selepas sampai pukul 4 hari tu aku tak jual barang apa-apa. Memang sale aku teruk gila, tapi pasal aku excited sangat nak buat PC ni kan. So aku pinjam-pinjam segala. Bajet berapa, dia cakap boleh kau boleh buat, tapi tanpa graphic card. Aku dah macam alamak, tak ada graphic card ke? Oh, ada kambing. Okay, kambing 7.40. So dia cakap alamak, tak ada graphic card, macam mana ni? Bolehkah aku nak buat untuk main game? So aku fikir balik, fikir. Yep, better aku buat PC tanpa graphic card. Macam PC aku sekarang, PC aku sekarang tak ada graphic card pun. Aku macam tak apalah, macam tu je buat. Nak buat macam mana kan, duit bajet tak banyak mana kan. Dah nak cakap apa tu, duit lain aku tak ada lah. Takkan nak pinjam mak aku pula, mak aku pun tak ada duit. So aku macam okay tak apalah, aspek yang ada tu. Lepas tu oh, kuda aku mabuk. Lepas tu aku macam okay, spek apa yang ada, buat list tu aku. Aku cakap dia, kau buat apa tu, kau buat apa tu 4 spek, buat kat kertas, nanti kau tunjuk aku. Lepas tu nanti kita tear downkan one by one, mana satu yang betul-betul aku nak. Pasal aku macam aku cakap, laptop aku okey, tapi tapi PC aku tak pergi sangat. Macam PC ada soket-soket lah, semua itu ini kan, itu aku tak berapa reti sangat lah. So dia bagi aku list, ada yang ada graphic card, ada yang tak ada graphic card. Ada yang graphic apa tu, power supply pula. Ada yang ada power supply, ada yang tak ada power supply, semua benda tu lah. So aku tak tengok gambar pula, sorry. Aku tak tengok gambar apa spek-spek yang lain. Lepas tu aku tengok dia ada satu spek ni, dia cakap yang ni boleh untuk masa depan okey. Masa depan aku pakai Intel apa tu, tahun depan dah tak boleh guna kot motherboard ni, kena tukar kot. Dia cakap yep, memang kena tukar, tapi masa kau pakai sekarang ni kau boleh dapat apa tu, macam cakap motherboard ni boleh kasi apa tu sound dia sedap untuk gaming. Aku macam oh, so ni dia ada built-in sound card lah. Lepas tu dia pun cakap haa, memang ada. So aku macam nak ambil yang ni ke tak, nak ambil yang ni ke tak, pasal yang ni punya ada sound card. So aku tak payah beli sound card. Aku dah research dah sound card dalam beberapa ratus ringgit jugalah. Aku rasa dalam 300 ke 400 untuk sound card yang khas untuk recording suara untuk YouTube aku ke untuk orang penyanyi ke macam tu lah. So aku macam well, kalau motherboard ni dah ada, save 200. So aku ambil lah yang gaming motherboard tu. Processor pun aku dah pilih. Akhirnya aku dah siap buat PC. Malam tu aku terus tidur dengan member aku. Dia tolong pasangkan pasal aku dah install software pirate. Kalau tidak aku kena bayar RM400 untuk window.
Sebenarnya kalau aku ada duit, aku rasa aku akan install Windows original juga. Tapi masa sekarang ni, bye-bye jack dia sikit sangat. So aku kena aku kena save-save sikit lah, potong-potong sikit lah. So akhirnya PC aku dah siap. And 4 hari kemudian, hari ni lah, baru aku dapat install Minecraft. Dan baru aku dapat cuba recording Minecraft. Kalau korang nak tahu spek ni apa, aku menggunakan i3, processor i3. Wait, itu kambing ke lembu? Dia dalam daun, okay. Spek yang aku gunakan adalah i3 4150. Itu series ni lah. Member aku lagi seorang dia cakap, kenapa kau tak pakai 4160 je? Kenapa kau pakai 4150? Jawapan aku adalah, weh, asal. Oh ya, yeah, aku boleh ingat. Sekarang kambing diturunkan makanan. Oh, aku pun tahu. Aku ingat. Sekarang aku tahu berapa lama aku tak main Minecraft. Daripada 1.7 aku stop. Dah berapa bulan dah aku tak ikut update Minecraft ni. Wow, 3 creeper spawn serentak. Okay, so aku pakai i3. Pom. Oh tak, aku pakai i3 4150. Motherboard aku gunakan G81 ke? Yep, G81H Gaming. Yang dia aku cakap tu lah, yang ada sound card tu. Dia ada Supreme FX. Itu apa tu, sound card, sound card gaming lah selalu cerita. Tak ada villager sini, aku balik rumah je lah. Nanti kita lalu ke tempat lain. Supreme FX punya sound card. Hard disk aku gunakan 1TB biru. Salah, 1TB hijau. Boleh katakan jimat bateri, tapi jimat bateri pula, jimat elektrik, tapi dia high performance. RAM aku gunakan RAM biasa je, so dia 4GB. Dan aku gunakan power supply 500W 80+. Itu semua tu. Kalau korang tanya aku tu semua tu untuk apa, aku kena tanya member aku, pasal aku pun boleh katakan tak apa tahu sangat. Ya, aku tahu dia cakap grafik card ni 4th gen, so maksudnya aku punya tanpa grafik card pun aku boleh main game. Pasal 4th gen punya processor, dia punya integrated grafik card ni dah cukup kuat. Lepas tu 1TB cukup lah, pasal bajet aku tak banyak kan. Kalau ada orang tadi, kenapa tak ambil 500GB ke? Okay, 500GB, harga untuk 500GB adalah ni aku nak perlu rejap. Untuk 500GB dia punya harga dia 169. Tapi kalau untuk 1TB 188. So it's a no brainer lah nak ambil 1TB. Pasal beza dia dah berapa puluh ke. So aku macam okey lah ambil 1TB. Dan apa lagi lah, casing aku gunakan, aku tak ingat pula. Tapi dia daripada Cooler Master punya, punya series. Cuma aku nak balik ni lah. So itu saja kot. Aku video minggu ni memang pelik sikit lah. Pasal aku just berjalan je. Tapi ya putih Allah. Oh no 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 no. Aku tak sengaja. Okay. Tunggu apa ya? Tunggu apa? Aku nampak macam ada skeleton kat situ. Kalau korang nak tahu spek aku lagi detail, aku rasa kalau korang tanya, aku akan tolong jawabkan dekat Facebook lah. Nanti aku beritahu kat dalam tu. Macam aku cakap lah, minggu ni punya episode memang just untuk aku benchmark saja. Aku nak tahu performance komputer aku bawa dengan Minecraft ni boleh handle ke tak, dan everything lah. And surprisingly, aku buat full screen pun boleh. Aku boleh record sambil aku boleh record full screen. So maksudnya integrated graphic card aku cukup power lah untuk handlekan game ni. Macam aku cakap sebelum ni, untuk siapa yang selalu tanya aku, boleh main full screen ke tak, kan aku cakap boleh main full screen kalau komputer kau boleh handle. Kalau tak boleh, kalau rasa lagging, tak payah main full screen, buat window je. Ada 4 element kat situ. Dan ada lambah kat belakang aku. So aku rasa macam alhamdulillah boleh buat.
Just that aku perlukan masa untuk aku start menurut recording. Masa tu, masa aku tak ada buat video, aku akan still buatkan Binding of Isaac. Siapa yang suka, aku tengok tak ada banyak view sangat macam dalam video ni. Tapi kalau korang nak cuba tengok, best juga game tu. Kalau nak tengok aku main, silakanlah. Ada orang tak suka, nak buat macam mana. Dia orang still nak suruh aku sambungkan buat Minecraft macam mana. Nanti insyaAllah komputer aku dah ada sekarang ni, so aku boleh buat. Bingguan Minecraft akan kembali selepas ini, insyaAllah. Dan aku pun nak biasakan balik recording, pasal sekarang ni aku rasa macam gagap. Dan kalau projek-projek yang lain tu, aku akan sambungkan minggu depan. Kita akan cuba fokuskan balik ke buat rumah kita, pasal aku tak ada rumah lagi. Masa aku masuk dalam world ni, aku macam Oh ya, aku terlupa nak buat rumah. Aku serius terlupa nak buat rumah. Aku dah lupa dah plan aku untuk world ni apa. Nanti aku nak refresh balik lah. So, benda-benda macam tu lah. Sekali lagi, minta maaf. Video minggu ni pelik sikit. Aku just untuk benchmarking. Episod ni pun episod ni aku akan lambakan benchmarking. Untuk aku nak tengok PC ni cukup power ke tak. Macam mana pun, aku akan jumpa kau minggu depan. InsyaAllah. Itu je lah. Bye. Assalamualaikum.